Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kita ya, membahas tentang plastik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papan pinus akan dikirim ke Palembang. Di sini dia memesan 15 unit papan. Ini kita display dulu untuk bagian papan pinusnya, untuk papan lainnya di next berikutnya. Oke, bisa kita lihat detailnya bosku. Nah, ini kakak itu mesan 2 gandeng dan 3 single. Bisa dilihat ya, ini gandengnya. Wih, bagus ya. Bisa dilihat bunga. Oke, jika teman-teman berminat untuk buka papan bunga plastik, silahkan hubungi nomor WA di sini atau kunjungi IG kami di Blekayu Pekanbaru. Ini ya temannya. Oke, untuk hasil boleh dicoba, tidak digunakan lagi. Ini yang dan masih gandeng. Wih, bagus ya. Untuk bunganya bisa request dan tata letaknya bisa di request juga ya. Ini teman dia. Bagus ya. Ini juga, ini single nih. Bunga pink. Ini kemungkinan besok dikirim. Oke, kita lihat lagi. Ini oke, jika teman-teman berminat membuka papan bunga, silakan hubungi kami saja ya. Ini untuk hasil saya lakukan. Ini lagi pembuatan APL. Lihat ya. Nih, untuk hurufnya kami juga menyediakan ya. Oke. Sudah ya. Nanti kita pajang lagi nanti yang APL jadi Belanda ada papan bulatnya. Di sini kita pinus ya, pinus saja dulu. Oke, boleh dilihat dulu. Ini contoh susunannya. Ini kalau yang ini bisa single, bisa gandeng. Ya, kalau digandeng tinggal disatukan aja. Kalau ini single. Oke. Teman-teman berminat untuk buka papan bunga plastik di tempat daerah kalian, kami juga siap untuk mengirimnya sampai kemana saja seluruh Indonesia. Oke, selagi Anda berminat, kami akan membikinkannya sebaik mungkin. Ini yang tipe pinus ya, dilihat dulu, nggak apa-apa. Ini gandeng, bisa single ya. Ini gandeng, bisa single, ini single tapi tidak bisa digandengkan. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ke berikutnya untuk tipe jati Belanda, APL dan bulat. Ini kalau kita jejerkan ini sampai ke sana tidak muat, nanti kita jejerkan setengah-setengah dulu ya. Oke, untuk pengirimannya kita setiap hari, pembuatannya setiap hari. Oke, bosku, jika berminat silahkan hubungi saja kami di IG kami Blekayu Pekanbaru atau kunjungi WA kami yang ada di video. Oke, terima kasih. Oke, akan kita masukkan lagi ya papan bunga yang lain. Tuh, kita ganti ini dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku, ini lagi trip keduanya. 4 jati Belanda, 2 APL petak, 2 APL bulat. Bisa dilihat ya, kita lihat dari bulat dulu ya. Dari ujung dulu. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat detailnya. Mantap ya. Oke, bosku, ini juga. Sekilas ini bulat. Kayak itu dua bulatnya. Dua bulat APL. APL-nya juga dua. Ini. Wih, bagus ya. Mantap. Oke, teman-teman yang berminat untuk membuka papan plastik di tempat kalian, silahkan hubungi saja kami di IG Blekayu Pekanbaru atau hubungi WA yang ada di video ini ya. Bisa dilihat ya, ini APL. Wih, bagus ya. Ini bunganya pink tapi mix nih, campur-campur. Oke, bisa dilihat ya. Ini di Belanda ada 4, 1, 2, 3, 4 di Belanda.
ini dia gandeng. Bisa gandeng bisa single ya. Kalau gandeng tinggal kita satukan aja. Ini juga ini warna biru, biru putih. Kalau mau gandeng tinggal disatuin aja. Oke. Teman yang berminat usaha papan seperti ini, silahkan hubungi nomor WA yang ada di video atau kunjungi IG kami di Berkayu Pekanbaru. Untuk hasilnya tidak perlu diragukan lagi ya. Ini yang perlu dilihat. Ya. Ini ada 8 papan. Di total 15 papan semuanya. Finishnya ada 7 tadi. Oke, bagus-bagus semua ya. Oke, kakak ini super mantul. Busananya mantap sekali ya. Oke. Kemungkinan ini Jumat, Sabtu dijemput oleh kargo. Biasanya 2 hari sebelum itu kargo mengambil barang di tempat kita ya. Lagi kalau pengirimannya banyak itu biasanya dia satu hari itu khusus untuk mengirimkan punya kita sendiri. Oke. Kita lihat ya bosku. Bagus ya. Totalnya 15 papan akan meluncur ke Palembang. Nanti berikutnya kita akan bikin lagi untuk ke Langkat, Payakumbu, Jambi. Ini ya. Kebetulan stok dari Jati Belanda ini susah dicari. Jadi untuk pengerjaan Jati Belanda ini memang harus bersabar ya bosku. Kecuali pinus dan HPL dan bulat itu bisa di proses pengerjaannya bisa cepat. Ini ya. Oke ya, bagus ya. Oke. Jika teman-teman ingin membuka usaha papan bunga, tidaklah rugi kalian ya. Karena ini modalnya cuma sekali kita untuk mengeluarkan pembuatan papan dan pembelian huruf. Terus bisa dipakai selama pakai maksimalnya mungkin bisa lebih 3 tahun. Kami sudah pakai papan-papan lama itu sekitar 3 tahunan lah, masih bagus. Mungkin sekitar 3 tahun lah kalau sering keluar terus. Ketahanannya sih boleh dicoba saja ya. Oke bosku, jika kalian berminat silahkan hubungi saja WA yang ada di sini atau kunjungi di IG kami Berkayu Pekanbaru. Oke. Untuk hasilnya boleh dicoba ya. Kita juga menjual huruf-huruf untuk papan rastik ini. Jika kalian ingin membuka usaha papan rastik, kami siap menyediakan semua kebutuhan papan rastik. Mulai dari aksesoris, double tip, kakinya, bunganya, papannya. Oke, bisa disesuaikan ya dengan budget yang bosku semua miliki. Oke, bisa request ukuran, bisa request bunga, bisa request tempat bunga, letaknya. Oke, di sini kita juga menyediakan free ongkir huruf ya. Jika bosku semua memesan papan seperti ini, kita free-kan ongkir satu koli dari hurufnya. Kebetulan hurufnya itu dihitung juga satu koli. Jadi kita bonuskan ya. Satu koli itu bisa kita lihat. Dan HPL nih, HPL belum ditempel. Nih, ini lebih padat ini juga. Padat. Ini satu koli nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 paket papan. 9 paket huruf nih. Ini yang tadi. Oke. Jangan lupa untuk membeli papan rastik di Berkayu Pekanbaru dan membeli huruf bisa juga. Kita juga ada di Shopee ya bosku. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.